yang berdiri, dia akan melekat di bumi, tak bergerak bagi jadi Islam dulu. Dia tak boleh duduk. Kalau yang sedang duduk, dia akan melekat dan akan duduk, tak bergerak, tak boleh bagi. Kalau yang sedang bagi, dia akan lemah, melekat pada perbandingan ini. Ini yang Allah kenakan pada mereka bila Allah menyatakan jahat ini. Hancur mereka. Fatawalla anhu. Lalu Nabi Allah SWT berpaling meninggalkan. Satu, tindakan Nabi Allah SWT. Yang kedua, tindakan Nabi Allah SWT. Yang menarik untuk kita yang menjaga. Qala kata pun Nabi Allah SWT. Ya kaum, wahai kaum saya. Qad ablaghtukum risalata Rabbi. Saya telah sampaikan risalah Tuhan saya. Wa nasahtu lakum. Saya telah bagi nasihat pada kamu. Risalah dah disampaikan. Nasihat saya telah bagi. Kalimat an-nasihat berasal dari kalimat an-nusuh. An-nusuh mana iradatul khair dari mansuh. Kita mahukan satu kebaikan untuk orang yang kita bagi nasihat. Itu makna nasihat. Mana hati kita memang nak jadi baik dan bagi kebaikan sungguh. Maka kita jumpa dia, beritahu dia. Kalau kita bagi tahu dia semua orang kebaikan untuk diri dia, namanya adalah an-nasihat. Nabi Allah SWT bagi nasihat. Aku dah bagi nasihat untuk walakin la tuhibbuna an-nasihi. Sayangnya mereka ini tak suka orang-orang yang bagi nasihat. Dan ini yang berlaku sepanjang zaman. Mereka-mereka yang bagi nasihat, ya manfaat daripada orang yang bagi nasihat itu boleh faham daripada Allah. Tapi yang besar lagi lah pada orang yang menerima nasihat, dia akan mendapat satu benda yang lebih besar lagi. Sebab nasihat itu alat kebaikan untuk diri. Tapi sifat manusia, dia tak suka orang bagi nasihat. Dia ujar balik, cakap pandang, kamu sama juga dengan aku. Ini banyak kita kadang-kadang kata, aku nak nasihat lagi. Benar, aku lebih kurang juga dengan you. Tapi hukum Islam, nasihat kita kena bagi sama ada kita sudah beramal dengan nasihat itu, agar benar lagi beramal, atau yang dia nak beramal, kita tetap berkewajiban memberi nasihat. Nasihat itu tiba kewajiban. Bila ada seorang yang melakukan kesilapan, bila ada seorang buat kesilapan depan mata kita, maka itu hukum atas diri kita bagi nasihat dia. Atau diri kita cerita lain. Kita pun kongkali kewajiban diri juga itu cerita lain. Tapi kewajiban kita berhadapan dengan yang buat sana, bila bagi nasihat kat dia, kita pula berharap dengan ilmu yang kita ada, kita akan disoal pula kenapa ilmu ada pun nak nasihat diri dia sendiri. Nama dua. Tapi dua-dua adalah dua tanggungjawab. Yang berbeza, satu tanggungjawab nasihatkan orang, satu nak tanggungjawab nasihatkan diri sendiri. Tuan-tuan, guru-guru, para asatizah, para ahli ulama, ini betul laku ke akhlak ini? Adakah sunnah itu apa yang sangat tinggi? Manusia dalamnya naik dan turun. Tapi adakah dia gerah naik turun itu ini penghalang? Cakap ini kenapa? Ada gerak saya turun. Esok gerak saya naik, saya boleh cakap. Tahu ke esok naik? Tapi esok makin turun. Cerita kita gerak, kita naik turun. Hanya kita dengan Allah. Tapi kewajiban ilmu yang Allah dah bagi, ke mana sampai nasib kita cakap? Nasib. Satu persoalan itu ialah, tadi Allah bercerita, kau itu dihancurkan oleh Allah. Dimatikan semua. Tapi kenapa pula ada cerita Nabi Allah SWT kata kat mereka, aku dah bagi nasihat, aku dah nasihatnya, kamu tak boleh dengar nasihat. Tidakkah Nabi Allah SWT bercakap dengan orang yang telah mati? Jawapannya ya. Memang Nabi Allah SWT bercakap dengan orang yang telah mati. Kalau begitu macam mana? Adakah harus bercakap dengan orang mati? Mereka dah mati, mereka ni tak ke? Jawapannya ya, mereka itu. Ini juga berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Dari mana berlaku pun amanah. Tentera-tentera musuh ramai yang mati. Antaranya pemuda-pemuda Quraisy mati. Bila mereka mati sangat ramai, mereka digalikan lubang di tanah mereka beramai-ramai. Dipanggil palib. Tempat di tanah mayat beramai-ramai dipanggil palib. Bila mereka di tanah beramai-ramai, Nabi sempat dikumpulkan mereka dan pergi. Dan Nabi bercakap dengan mereka. Hal wajah tu, ma'awak ala rambukum haqqah.
mendapati janji Tuhan kamu itu benar. Nah, kadang mati dah macam mana? Betul tak kata itu? Soal macam tu lah kita kata. Bila Nabi mengucapkan itu, orang yang ada mati ini setelah makan sendiri. Ya Rasulullah, adukan limuhu wakal jayyahu. Adukan kamu, wakil Rasulullah, berdakar dengan mereka, sedangkan mereka telah jadi bangkai, mati semua dah. Telah jadi bangkai, banyak semua dah. Adakah kamu cakap dengan mereka? Apa jawab lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma antum bi asma'a minhu. Tidaklah kamu, kata Nabi, demi Allah, tidaklah kamu lebih mendengar berbanding mereka. Orang yang mati itu lebih